Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lessons dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar kehidupan dan juga keseharian Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang sedang bahagia pemirsa, sudah lama nih Ayu dan juga Jazkia Gotik tidak pernah ketemu. Sekalinya bertemu, mereka rangkulan dan juga saling melepas rasa kangen. Pagi-pagi udah rame reunian kan, berpelukan dengan lihat Ayu sama Gotik nih pemirsa. Kebetulan Ayu Ting Ting dan juga Jazkia Gotik sedang melakukan treatment kecantikan di salah satu dokter ternama di Indonesia. Dokter Yunitan, Ayu dan juga Jazkia Gotik hari ini bertemu dan dengan rasa bahagia mereka saling berpelukan dan pastinya saling curhat satu sama lain. Momen yang sangat langka dan sangat ditunggu-tunggu nih oleh para fans, karena Ayu dan juga Jazkia Gotik akhirnya bisa bertemu lagi setelah beberapa bulan Jazkia Gotik melahirkan anak keduanya. Sehat selalu untuk keduanya, semoga segera bisa satu panggung lagi ya, amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya juga di sini ada momen yang sangat dirindukan oleh para fans tentunya, yang tak kasat mata. Ada momen di mana Ayu dan juga Boy William luput dari perhatian kita semua ketika ada di salah satu penghargaan bergengsi yang ada di Indonesia. Ternyata Ayu Ting Ting dan juga Boy William ada di satu acara, namun mereka hanya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Dan semuanya terdiam karena tidak mengetahui bahwa Ayu dan juga Boy sedang ada masalah yang sangat pelik. Hingga 4 tahun mereka bermusuhan. Baru tahun-tahun ini Ayu dan juga Boy William saling berbaikan dan mengumumkan kebaikannya di stasiun televisi dan juga channel YouTube milik mereka berdua. Lihat di sana Ayu Ting Ting dan juga Boy William saling menatap, dan Mimi perhatikan nih tangan Boy William selalu memberikan tepuk tangan meskipun tepuk tangannya hanya sekedar mengangkat tangan. Mungkin karena malu ya, tapi Mimin yakini rasa takjub dan juga bahagia di hati Boy William, walaupun kala itu mereka masih bermusuhan, hati Boy William pasti tertuju pada Ayu Ting Ting karena tangannya selalu bertepuk dan menuju wajah Ayu Ting Ting. Walaupun bermusuhan tapi tetap hati mereka satu nih ya. Sehat untuk Boy, sehat juga untuk Ayu Ting Ting. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh para sahabat karena tidak menyangka bahwa Ayu dan juga Boy William pada saat itu sedang bermusuhan. Keduanya mampu menyembunyikan itu semua dari awak media. Dari salah satu sahabat kita, Titin 0872, 56 menit yang lalu. Momen yang luput dari perhatian ketika Tom dan Jerry mendapatkan penghargaan di High the Alpha Under 4 tahun 2021. Pada saat itu mereka nggak bertegur sapa. Dari Nung, berarti mereka masih musuhan ya, belum akur. Pasti hatinya pas waktu itu campur aduk kangen, baikan tapi belum siap ya Boy. Ya waktu itu masih musuhan padahal keduanya pengen ngakak dalam hatinya. Dari Titin 0872, mereka 4 tahun gak ada yang tahu kalau saling diam-diaman, gak keluar-keluar karena masih saling jaga nama baik. Tapi hikmahnya adalah Ayu terselamatkan dari haters. Bayangin kalau mereka gak musuhan, pasti Ayu dihujat dan dituduh perusak hubungan. Kandasnya pernikahan Boy William dan juga calon istrinya. Untungnya PPKM juga, jadi ada aturan jaga jarak dan harus pakai masker yang biasa menyembunyikan ekspresi muka. Kali lagi Mimin ucapkan terima kasih untuk para sahabat
sahabat yang selalu mendukung Ayu dan juga Boy. Hingga saat ini mereka sudah berbaikan, bahkan sudah saling dekat satu sama lain nih. Informasi selanjutnya juga yang tak kalah heboh di dunia maya, di mana di sini ada salah satu paranormal yang sedang diburu oleh para fans Ayu Ting Ting. Karena kan statement-statementnya yang selalu memberikan dorongan untuk haters menyerang Ayu Ting Ting. Definisi perjodohan selalu diberikan oleh Denny Darko untuk jodoh-jodoh Ayu Ting Ting, meski kita belum tahu siapa jodoh Ayu Ting Ting sebenarnya. Di sini Denny Darko meramalkan bahwa sosok Victor Agustino adalah pria yang sangat cocok dengan Ayu Ting Ting karena keturunan Tionghoa. Jika Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino dipersatukan, maka akan membuat booming seluruh stasiun televisi. Dan di sini sudah diklarifikasi langsung nih ya oleh Ayu dan juga Bang Robin Onsu, di mana di sini jodoh adalah kuasa Allah. Dan jangan sampai kita percaya dengan dukun atau ramalan-ramalan yang diberikan oleh paranormal manapun. Dan di sini kita sudah tahu nih ya bahwa Victor Agustino tidak mencintai Ayu Ting Ting, namun hanya mengagumi sebatas sahabat dan juga mengagumi karena Ayu Ting Ting adalah sosok seorang wanita yang memang sangat luar biasa, kuat dan pastinya hebat dalam mengatasi rintihan dan juga guncangan yang diberikan oleh para netizen. Itulah ungkapan yang pernah diberikan oleh Victor Agustino kepada Ayu Ting Ting. Dan seperti yang kita tahu bahwa Victor Agustino sudah memiliki pasangan yaitu Angel, dan sudah go public juga nih pemirsa. Jadi Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino hanyalah sahabat. Dan untuk perjodohan-perjodohan di dunia sana, semoga Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik, entah Boy William, Victor Agustino atau siapapun itu. Kita doakan yang terbaik, yang bisa menjadi imam, yang benar-benar menjadi imam bagi Ayu dan juga keluarganya. Untuk Denny Darko, semoga dengan beberapa masukan dan juga beberapa tag yang diberikan oleh para fans Ayu, semoga kedepannya tidak lagi meramal dan meramal mengenai perjodohan dan juga kehidupan Ayu Ting Ting yang memang belum kita ketahui. Hanya Allah yang tahu ya siapa jodoh kita dan siapa jodoh Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay